Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Hosik Lover Vlog. Jadi hari ini saya memasak nasi goreng pete ya teman-teman. Ini nasi goreng pete ada cabai rawit asli Indonesia. Jadi baunya sangat merona, sangat pedas dan merona-rona. Ini ada telurnya, bawang brambang diulek, terus pete satu persatu tidak diiris dan dikasih kecap. Ini menu untuk 4 orang ya teman-teman. Hari ini sedang liburan panjang ya teman-teman, kita di Hong Kong. Liburan panjang dari hari Sabtu, Minggu, Senin teman-teman. Jadi alhamdulillahirabbil alamin bisa untuk istirahat dan berhappy-happy bersama teman-teman. Ini di sini saya bisa menikmati menu sederhana. Di saat kita libur, kita bisa masak di tempat kontrakan teman saya, yaitu dia nyonyae. Terus dia itu pembantu saya. Bukan teman-teman, itu teman saya ya, seperjuangan gitu. Nah, jadi di sini itu kita bisa bersantai ya teman-teman, daripada di luar panas. Kita bisa istirahat di sini, bisa saling cerita, canda tawa begitu. Nah, ini di sini ada bakwan, gorengan bakwan ya teman-teman. Gorengan bakwan ini ya ala kadarnya lah, sederhana aja. Orang kita kan makan seadanya lah intinya. Ini ada timun fresh, ada ini apa? Lombok merah, paprika. Paprika. Lombok tiga warna ini juga baik. Lombok tiga warna, paprika, paprika. Lah ini kerupuknya belum diwadahi ya. Ngomong goreng pedes paprika. Tadi goreng emping enggak? Ya kelalen. Wah, lampi jereng goreng emping malah kelalen, teman-teman. Ya Allah. Bisa nusuh iki ra tindak kena. Lah ini piringnya juga piring seng, teman-teman. Ini bisa mengingatkan kita waktu dulu. Di sini Hong Kong juga ada piring seperti ini, tapi ini piringnya yang tebel banget. Yang tebel ya, teman-teman ini ya. Kalau di Indonesia kan tipis ya. Tipis kemrimping. Mari kita nikmati nasi goreng pete. Pete ayam dan telur. Pete ayam telur. Terus bawang brambangnya diulek ya. Oh iya. Nah, ini cabai Indonesia ya, asli ya. Terus kita juga diseduhkan teh gopek ini teman-teman. Teh gopek celup. Aku dibikinin teh gopek. Mau. Ya mau dong. Iya. Mau buka itu punya aku, mau. Ini orang Jawa Baratan, teman-teman. Halo. Ini mantan TKW dari mana? Saudi Arabia ya. Saudi Arabia berapa tahun di sana? 8 tahun. 8 tahun. Wow, ini udah keren banget 8 tahun. Ini wanita strong. Wanita strong 8 tahun di Arab Saudi terus lari ke Hong Kong. Enggak usah, aku enggak mau manis. Wis manis. Sudah manis. Enggak usah, teteh. Teteh aja, jangan kopi. Ini rumahnya juga komplit dengan alat-alat TV dan semuanya, alhamdulillah ya teman-teman. Ayo, keberan. Kamarnya ada dua. Sekarang di Hong Kong sudah menjelang pukul 7 kurang ya teman-teman ya. Dari sama Indonesia itu beda 1 jam. Lebih dulu Hong Kong.
Kamu manis enggak? Enggak manis. Ya kamu aslinya Jawa Tengah, Jawa Barat kan? Jawa Tengah. Maya itu lada laga ngomongnya kan berarti perbatasan lah ya. Perbatasan. Perbatasan Jawa Barat. Ya, Banjar ya. Ih, itu kalau Banjar itu tempat rekreasinya apa ya? Banjarnegara itu. Enggak tahu Banjarnegara. Banjar Petroman. Tempatmu kan. Daerahku Brebes. Brebes. Lah iya Brebes. Itu kan Brebes apa Brebes taninya kan Brambang. Halo. Ini asal dari Brambang. Ya tadi. Maaf teman-teman, ini agak error. Ini asal dari Brebes. Kalau yang ini asal dari Cilacap, saya sendiri asal dari Banyumas ya teman-teman. Jadi di sini itu saudaranya banyak, berasal dari manapun saja, menjadi sedulur gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita nikmati nasi gorengnya dulu. Akhiri dulu video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan. Ayo kita makan. Cus. Ini punya siapa?